Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan menerangkan bagaimana menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk digunakan dalam projek Arduino anda yang dapat memberikan bacaan jarak sesuatu objek. HCSR04 adalah sejenis sensor analog yang memancarkan gelombang bunyi ke arah objek di hadapan untuk memberikan bacaan jarak sesuatu objek. Dengan mengetahui jarak sesuatu objek, kita dapat memprogram Arduino untuk melaksanakan sebarang aktiviti autonomous. Contohnya seperti memberhentikan robot jika ada orang lalu di hadapan, mengaktifkan amaran atau suara pada mesin. Please insert your parking ticket. Please insert your parking ticket. Please insert your parking ticket. Atau memastikan drone atau robot dapat mengekalkan jarak atau ketinggian yang selamat. Jadi, bagaimana sensor ini berfungsi? Sensor ini dilengkapi dengan dua unit ultrasonic transducer yang terletak sebelah menyebelah. Satu unit transducer ini akan menghantar gelombang ultrasonik kepada sebarang objek di hadapan dan kemudian gelombang ultrasonik ini akan terpantul semula kepada unit transducer penerima. Masa yang diambil untuk gelombang itu kembali pada transducer penerima akan menentukan jarak bacaan sensor ini dengan sedikit formula matematik yang mudah. Bagaimana jarak dikira? Kita ambil contoh satu objek yang berada 1 meter ataupun 100 cm di hadapan. Gelombang ultrasonik yang dihantar ke objek ini bergerak pada kelajuan bunyi yang tetap, iaitu pada kelajuan 340 meter sesaat dengan menggunakan formula kelajuan, iaitu velocity, di mana kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Kita dapat cari masa yang diambil untuk gelombang itu sampai pada objek, iaitu masa bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan kelajuan, di mana masa bersamaan dengan 1 meter iaitu jarak objek dibahagikan dengan kelajuan gelombang iaitu 340 meter sesaat. Dan masa yang didapati untuk gelombang sampai adalah 0.00294 saat. Masa gelombang untuk pergi dan balik pula adalah 2 kali ganda. Jadi bacaan masa menjadi 5882 mikrosaat. Bacaan masa ini boleh didapati dengan menggunakan timer dalam Arduino. Jika timer tersebut dapat memberi bacaan masa, maka formula untuk tentukan jarak dapat diubah seperti berikut. Di mana jarak adalah bersamaan dengan kelajuan didarabkan dengan masa. Terdapat 4 pin pada sensor HCSR04, iaitu pin VCC, Trig, Eco dan Ground. Pin VCC disambungkan pada 5V Arduino, Ground pada Ground, dan dalam tutorial ini, pin trigger ataupun pin penghantar disambung pada pin digital pin 3 Arduino dan pin Eco atau pin penerima disambung pada digital pin 2 Arduino. Dalam coding untuk HCSR04 yang kami sediakan dalam tutorial ini, kita akan declare 3 variable, iaitu trig pin bersama dengan pin 3, eco pin dengan pin 2, dan kita declare float untuk bacaan jarak. Dalam void setup, kita akan membuat pin mode supaya trig pin menjadi output dan pin mode supaya eco pin akan menjadi input. Kita akan menggunakan serial monitor untuk display sebarang bacaan jarak. Dalam void loop, kita akan menggunakan subroutine baca jarak yang akan di-explain di bawah. Kita menggunakan serial monitor, iaitu kita serial print jarak dan bacaan jarak dengan titik puluhan satu dalam serial monitor. Kita letakkan sedikit delay sebanyak 100 milisaat. Ini adalah coding penuh untuk membaca jarak daripada HCSR04. Dalam coding ini, trigger pin akan diletakkan dalam keadaan low selama 2 mikrosaat pada peringkat permulaan. Kemudian trigger pin akan dijadikan high selama 10 microsecond. Kemudian selepas 10 microsecond, trigger pin akan diletakkan dalam keadaan low semula. Dalam pada ini, gelombang telah dihantar. Masa gelombang terima kepada eco pin menggunakan coding pulse in, yang di mana pulse in akan menerima tempoh di mana eco pin menjadi high. Masa ini akan disimpan dalam variable tempo. Letakkan safety 20,000 mikrosaat supaya time out, kerana jika tiada time out, void loop akan terhenti pada pulse in jika tiada sebarang gelombang yang diterima kembali. Kemudian tempo tadi akan dimasukkan dalam formula yang kita bincangkan pada peringkat awal tadi dan dikonvertkan kepada jarak dalam bentuk milimeter. Kemudian jarak ini
akan dipaparkan dalam sirre monitor. Anda juga boleh memaparkan bacaan jarak pada LCD screen dan kodingnya kami letakkan dalam bahagian description di bawah. Kesemua wiring diagram dan juga coding yang terlibat dalam tutorial ini kami letakkan dalam bahagian description di bawah. Jadi jika anda rasa video ini membawa manfaat, sumbangkan subscribe anda kepada kami dengan menekan butang subscribe di bawah untuk mendapat update kepada video-video terbaru kami. Sama-sama kita membantu membina komuniti DIY Malaysia. Kita jumpa dalam video seterusnya.